Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya si Ajal Gaming teman-teman. Pada kali ini saya akan memberitahukan bahwasanya ada hero baru dan juga dari teman-teman ada yang bertanya, "Bang, kenapa kok apa namanya battle pointnya abang banyak gitu?" Jadi saya akan memberitahukan bagaimana saya mendapatkan battle point. Sebetulnya sih kalian juga udah tahu teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman perlu tambah sedikit apa namanya pengetahuan tentang cara pendapatan battle point. Nah, sekarang ada hero baru ini. Nanti dulu kita kecilin dulu teman-teman. Nah, hero barunya apa? Kita buka toko teman-teman. Dan kemudian di sini masuk hero Leslie. Haha. Ini termasuk sniper teman-teman, marksman plus assassin. Oh keren keren. Jadi perannya ini bisa jadi marksman, bisa jadi assassin, assassin. Terus spesialisnya rip, boost damage. Oh keren keren. Nah ini hero barunya. Kemudian tadi tuh pengen kasih tahu gimana caranya mendapatkan battle point yang banyak ini teman-teman. Pertama teman-teman, kita harus menyelesaikan peti ini dulu, peti mendali. Nah dari peti ini teman-teman, teman-teman bisa mendapatkan namanya battle point, kemudian peti gratis ini, terus quiz harian. Nah ini mendapatkan battle point lagi, jadi ada udah 3. Terus apalagi teman-teman, ini dia daily login. Ini jangan lupa sling diklaim. Jadi setiap satu hari dapat ini. Nanti kalau misalkan ini apa namanya, ada paket-paket ini nih, paket kelima nih misteri, biasanya dapat battle point ya, entah apa gitu ya. Pokoknya ada hadiah, kadang-kadang dapat battle point juga teman-teman. Terus ini lagi teman-teman, the quiz. Nah ini selesaiin ini teman-teman. Nanti dari sini nih, dari peti ini dapat si battle point juga. Terus prestasi juga teman-teman. Jadi kalau misalkan si teman-teman menyelesaikan misi ini, nanti bisa mendapatkan battle point. Nah ini ada 225, ada 540, 350, 1200. Tuh aku mencapai level 30, dapat 1125. Terus setelah main itu di share teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau mendapatkan battle point tambahan, itu nge-share apa yang sudah dimainkan gitu. Jadi misalkan setelah main, misalkan di Brawl, di rank atau di klasik, disebarin ke Facebook, nanti dapat sekitar 50 atau berapa gitu. Terus ngirim ini juga teman. Jadi dapat kiriman dari teman FB kirim, ya udah nanti kirim. Kemudian yang paling itu mah ya sering-sering main, tapi jangan lupa sama apa yang diwajibkan, yaitu belajar ya, apa ya pokoknya gitulah. Jangan lupa melakukan hal-hal yang lain, jangan hanya main game terus. Bye bye, thank you, terima kasih sudah menonton.